Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku jalan atau amalan yang jika aku amalkan maka kelak akan mendekatkanku ke surga." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hendaknya engkau beribadah hanya kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Engkau menegakkan salat, engkau membayar zakat dan engkau menyambung silaturahim." Ketika orang itu pergi, maka Rasulullah berkata, "Kalau orang itu konsisten dengan apa yang tadi dikatakan, niscaya dia akan masuk surga."